Kalau korang nak beli kamera use, korang boleh check link dekat bawah. Aku ada letakkan, nanti korang boleh buka sendiri NPM dengan dia punya seller. So setakat ni barang ni sampai dalam masa 3 hari lah guna pos laju. So far aku rasa dia punya packaging pun okay. Memang safe, tengok dia ada letak sekali dengan bubble wrap dalam kotak, dengan kotak keras sekali eh. Dia memang secure punya package. Okay, so kita akan try cuba buka apa ada dalam ni. Okay, tak boleh. Okay, so ni dia punya dalam ni ada manual apa ni. Ni memang kita tak akan tengok lah, confirm ni dia punya manual dan semua documentation buka dalam ni. And then ni apa, ini dia punya dan kita akan baca je. Okay, so ni box dia dalam. Okay, oh dia ada bagi free gift, ada strap, okay, main strap. Pasal ni, ni untuk pendek punya. So boleh korang boleh dekat, boleh ikat dekat body camera nanti lah. Okay, then apa lagi ada? So dalam ni ada charger. Ini charger. Ini ialah micro USB charger. Apa so untuk phone kot. And then ni dia punya plug. Okay, ini apa ni? Adakah ini patah? I don't know. Tapi ni plug 3 pin. Nampak macam patah. Tak pasti. Patah apa? Ini ni bateri free, bateri terpati punya Kingma. Okey, ni dia punya charger. Dia punya tu patah. Okey, ni kita takkan ini apa ni? Well, limited warranty. Nanti kita tengok. Okay, apa lagi? So ini kamera dia. Okay, ni kamera dia. Okay, siap bubble wrap eh. Tengok tu. Okay, so kalau korang beli dengan seller ni, jangan risau. Packaging memang secure. Tengok ada bubble wrap dalam. Okay, so yang ni kamera ni dia ada tak ada lens eh, dia just body saja. So ni je lah. Dia nampak kosong-kosong. Nanti kita akan buat test. Okey, kejap. Sebelum tu kita tengok dia punya condition dulu. Okey, tengok dalam ni. Okey, macam baru lagi lah. Rasanya macam baru lagi. Macam memang betul macam baru lagi. Ini aku tanya dia punya seller, dia kata screen count dia baru 10,000. So aku rasa okey kot, sebab pun mainly just guna untuk ambil video je. So aku rasa boleh lah. Okay, ni dia punya kamera. So agak solid juga kamera ni. Okay dah. Nanti kita akan cuba try buat video guna lens yang kita ada. Okay, itu je setakat ni. Bye bye.